Halo-halo kemencermannya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau nyobain sarapan di nasi pecel Blitar 59 yang laris banget di online shop seperti GoFood dan juga GrabFood. Penasaran seperti apa rasanya? Ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, di sini saja. Mbak, nasi pecel Blitar 59 ini di online shop ada di apa saja, Mbak An? Jadi Grab sama Gojek. Wah, kalau nasi pecel ayam satu porsinya berapa, Mbak, di GoFood? Ayam besar di Gojek 25. 25. Kalau mau beli offline? Beli offline 20. 20. Ayamnya pasti jumbo ya, Mbak An, ya. Iya, jumbo. Kalau ada yang mau beli ke lokasi ini, lapaknya di jalan apa ini, Mbak? Jalan Jenggolo 1 nomor 4. Nomor 4 Sidoarjo. Wajib banget dicoba iki, Rek. Ini adalah salah satu kuliner nasi pecel Blitar yang sempat viral dan legend banget. Dulu sempat jualan di alun-alun Sidoarjo, Mbak, ya. Tahun 90-an dulu. Nasi pecel ayam ini sudah lengkap, dapat tempe tahu, Mbak. Iya. Weh, mantep banget. Ini wajib dicoba, Ibra. Ini adalah salah satu favorit saya kalau ingin makan nasi pecel di online shop seperti GoFood dan juga GrabFood, Ibra. Wajib banget dicoba. Weh, nasinya juga lumayan jumbo kira, nasi pecel Blitar siji iki. Lengkap dengan serundeng. Nah, iki sing garang istimewa iki. Bumbu pecel iki kira. Weh, bumbunya juga lumayan wake kira. Untuk satu porsi lengkap ini sudah dapat tahu tempe iki ya, Mbak, ya. Iya. Istimewa. Kalau porsinya tambah telur begini berapa, Mbak An? Jadi 30. 30. Sama taruh sini juga telurnya. Nah. Mantep banget, Rek, sego pecel Blitar 59 iki. Terima kasih, Mbak An. Lah, iki pesenanku wis teko, Rek. Sego pecel Blitar 59 yang laris banget di online shop GoFood dan juga GrabFood. Wajib banget dicoba ini. Seperti apa rasanya? Ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Embo porsi ini telok dalalur nasi pecel Blitar 59 ini benar-benar istimewa banget. Kayak yo gawat gede. Saya pesen tentunya yang porsi spesial banget. Untuk satu porsi jumbo seperti ini kalau di online shop ini 30 ribuan aja kalian sudah bisa menikmati satu porsi jumbo nasi pecel Blitar 59 ini. Untuk lokasi jualannya nasi pecel Blitar ini ada di Jalan Jenggolo 1 nomor 4 Sidoarjo. Seperti biasa, nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asli pecel enak iki, wajib banget diparani, wajib banget di order di GoFood. Kalau kalian beli offline-an di sini ini satu porsi jumbo seperti saya ini 25 ribuan aja. Kalau tanpa telur 20 ribuan aja, jumbo banget. Lengkap banget topping sayurannya ini. Ada sawi, ada kecamba, ada kacang panjang dan lain-lain. Lengkap banget bumbunya pasti nih kuwentel banget. Selalu sama rasanya seperti yang dulu. Ini sebenarnya nasi pecel sudah legend banget. Awal-awal mula jualan mulai tahun 90-an ini di alun-alun. Waktu masih boleh jualan di alun-alun sana loh. Lengkap banget, sudah dapat tahu dan tempe goreng. Gede gede. Sudah dapat serundeng. Tak coba ya langsung, bismillahirrahmanirrahim. Bumbu pecelnya ini asli Blitar banget. Biasanya ciri khas Blitar itu ada sambal tumpang. Ini cuman pas kehabisan, karena memang setiap harinya ini selalu laris banget di online shop. Dalam sehari jualan bisa menghabiskan 100 lebih porsi. Hebat banget nasi pecel Blitar 59 ini. Tahunya juga asinnya pas. Ini pasti diukep ini tahunya. Istimewa banget. Ayamnya yuk gede banget ya. Saya pilih yang dada.
Cik panas. Ayamnya juga gurih, ukepannya kerasa banget, ngobrol banget, empuk banget. Salah satu payek favorit saya kalau bikin makan nasi pecel Blitar. Tipis, kriuk, gurihnya dapat banget. Porsi ini lebih jumbo banget. Untuk lalapannya ini dapat timun sama kemangi. Wah, kalau ngasih bumbu juga banyak banget ini loh. Jadi racikan bumbu pecel Blitar 59 ini kerasa banget. Salah satunya ini kencur kerasa banget, manisnya juga pas, tapi power dislike. Wajib banget dicoba. Ini bisa jadi buat dua porsi gitu. Asli. Porsinya sangat dapur. Telur coploknya ini pas banget matangnya, gurih banget. Dari warnanya ini sudah kelihatan, ukepannya kerasa banget. Sudahkah kemecer hari ini? Langsung aja meluncur di Jalan Jenggolo 1 nomor 4 Sidoarjo, atau kalian bisa juga langsung order nasi pecel Blitar 59 ini hanya di GrabFood dan juga GoFood. Untuk shopping putih masih proses pendaftaran Nur. Saya ini masih makan separuhnya wis kerasa warit banget. Tadi sampai ngobrol sama penjualnya Mbak Ani, iki sampai kak koper dodolan di luaran, cuman jualan di rumah aja sudah kewalahan ini loh. Tempe tahunya ini dikasih sambel, tadi saya kok sambel, oh enak tenan ini. Ini ngecek sayur ya, wajib banget. Saya pilih dada ini karena dagingnya wajib. Ini menurut saya benar-benar murah banget, terjangkau banget nasi pecel Blitar 59 ini. Dengan ayam sejumbo ini cuma 20.000 aja lengkap, sudah dapat tempe, tahu, lalapan, sayure ya lengkap. Sing paling pasti bumbu pecel istimewa banget. Tak jamin rek iki.
suka pecel enak ini. Wah, tenang. Aku tak tahu sama net. Benar-benar warak. Hanya dengan 20.000 hanya dengan 25.000 kalian sudah bisa menikmati satu porsi jumbo banget nasi pecel lengkap dengan topping ayam dan juga telur ceploknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Jangan ngaku kalian pecinta kuliner khas Blitar nasi pecel Blitar 59 ini kalau belum nyoba. Oke, terima kasih. Nikmat hidup ini, jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan bersedekah.